Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Dewa, juga channel Dewa KB. Saya Ananda ya teman-teman. Semoga teman-teman dimanapun panjenengan berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimurahkan rezekinya, diberi kesehatan lahir dan batin. Dan buat teman-teman yang sedang sakit, semoga penyakitnya lekas diangkat dan selalu diberi kesehatan. Serta teman-teman yang dalam mengalami musibah, selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin, amin, Allahumma amin. Oke ya teman-teman ya, ini kita sekarang berada di sebelah utara jembatan Kademangan Blitar ya. Kita sudah menyusuri area kota Blitar, cari Joko juga si Opa Cukring. Kita akan obok-obok keliling kota Blitar, mencari keberadaannya. Dalam perjalanan ya teman-teman ya, dalam perjalanan menuju kota Blitar ini sekarang di Kademangan ya. Ini saya berada di selatannya Hotel Kitapuri. Jalur ke utara, jalur menuju alun-alun ya. Nanti kita raket loh. Kita cekal nanti si Opa Pian, juga sebuah yang selalu membuat gaduh, membuat heboh, selalu membuat kacau balau ya. Nah, ini adalah pertigaan sebelah Hotel Kitapuri. Kita akan belok ke kanan menuju itu ya, menuju area Kodim 511 ya. Nah, kita menuju ke timur. Terminal ya, kalau yang sebelah barat itu terminal. Kita nanti akan ambil jalan yang paling timur, jalan dekatnya melintasi Kodim 511. Semoga aja ketemu ya lor-lor. Agusnya sudah tuh menemukan adiknya si Joker dan sudah dibawa ke tempatnya Gus Samsudin ya, karena sudah gabung sama Gusnya itu si Joker. Nya juga mendapat tantangan dari siapa itu, Gubes Mamas Karyo ya. Sekarang sudah rame di videonya, juga ada itu boleh dilihat di videonya Mamas Karyo Gubes. Kita sebagai dan juga bulunya Gus Samsudin harus tanggap, banyak netizen yang juga pasti bilang kok ini ada tiba ya.
kalian tadi ya kan, tak balik aja, seharian tidak ketemu, maaf tadi tidak bisa nge-video karena ada kesibukannya sangat luar biasa. Mungkin hari ini ya, mungkin ya, oke, kesan itu mungkin besok akan mendatangi Mas Karyo. Parung masanya juga terus sampai dapat uang 1 miliar dari si Joko Arek karena sudah membuktikan keluar paku dari kelapa ini ya. Jadinya sudah terbukti, tapi ya gitu ya, namanya si Joko Arek juga opa jungkring itu tetap saja akan mencari dan mencari lagi. Untuk membuat onar, bahkan di labnya juga malah itu hantang si Mamas Karyo juga gusnya masih ditantang aja. Wah gila. Upaya itu memang tidak ada kapok-kapoknya ya teman-teman, terus saja buat masalah. Padahal sudah dihantam sama Mbah Darmo, kalau tidak ditolong sama Gusnya itu sudah koit itu. Malah terus aja bikin onar, bikin rusuh. Ya tapi inilah manusia teman-teman. Harus was, hati-hati. Dan selalu hati-hati dengan orang yang apa namanya, sok-sokan baik sama kita, ternyata orang itu menusuk gitu. Menusuk kita. Semoga khususnya nanti tidak ada masalah sama Gus Om Skria, semoga damai aja walaupun ditantang. Khususnya sabar itu ya, kita doakan saja yang terbaik. Kita sebagai siap biasa harus bersifat sabar dan sabar lagi supaya kita selalu mendapatkan kebahagiaan ya. Oke, sekian dulu ya dulur-dulur, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam sedulur dan selawase saking kuasa Gusti Allah, semoga kita bisa dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.